Guna mengantisipasi kenaikan harga beberapa bahan pokok di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi akan melakukan operasi pasar. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah Kota Jambi akan melakukan operasi pasar guna mengantisipasi terjadinya kenaikan lonjakan harga dan meningkatnya angka inflasi di Kota Jambi. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Moncar mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Jambi dalam waktu dekat ini akan melakukan operasi pasar bersama dinas terkait. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar ini akan lebih memfokuskan pada ketersediaan beras, minyak goreng, dan telur agar tidak terjadi lonjakan harga di pasaran. Oleh Kota Jambi dengan ke depan ini adanya operasi pasar. Tadi ada beras, minyak goreng, kemudian apa lagi? Telur ke yang merupakan tanggung jawab dari perintah untuk bekerja sama dengan Bulog. Sandi, JEK TV, melaporkan.